Gaza, di Palestina, apapun mereka, apapun gambarnya, orang tua mereka dan mimpi dari masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak telah tersebut. Orang dewasa telah mengubah dunia menjadi tempat yang menakutkan dan penuh. Aku mendapatkan perahu ini jauh dari pantai ini. Beberapa mil aku menyusuri pantai ini untuk mencari perahu yang tak terpakai lagi. Beruntungnya aku bertemu Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja diberikan bantuan perahu baru. Dengan bantuan Pak Nyoman, aku menyusuri laut dataranku. Aku dan teman-temanku, Made, Ali, Harun, Joshua, Christine, Butet, dan juga Mei akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian yang berpikir bertanya, kenapa aku sendiri? Dimana teman-teman kalian lain? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan kenal mereka satu persatu. Mereka ada, cuma seolah-olah tak ada, ataupun dianggap tak ada. Tapi justru aku lebih prihatin karena berhasil menemukan kalian di kampung-kampung yang baru itu. Di kampung Maya, telah aku telusuri alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesan. Apa mungkin karena aku anak curunya, karena aku introvert? Aku memang tak pernah update kelompok kekinian yang ada di kampung Maya. Itulah mengapa aku mengisi ke tempat ini dan menemukan sebuah ide sederhana, yakni perahu persaudaraannya akan menuju ke Gaza. Dan ketika aku posting di sosial media menawarkan, siapa yang ikut denganku? Kalian malah menertawaiku dan mengatakan aku sakit. Makanya aku bayangkan dulu, akhirnya bayang dulu. Itu perahu mau dibawa mancing aja susah, apalagi mau dibawa pergi ke Gaza. Lawak, sayang, lucu. Begitulah kalian menanggap kejadianku. Aku hampir saja merasa gila dengan semua yang ini. Tapi syukurnya teman-temanku datangi ketika aku sedang tertidur di pantai ini. Awalnya idenya sederhana, bermula dari aku yang suka memainkan game peperangan. Lalu tiba-tiba muncul rasa kasihan terhadap anak-anak yang kelaparan di Gaza. Bagaimana kalau kita mengumpulkan barang dan apa saja yang masuk lalu kita melakukan di wilayah? Begitu kata temanku Main, aku akan membuat sebuah lagu cinta bermimpul luas saja di sosial media. Nah, dari sana kita akan mendapatkan sejumlah dana dan barang dari orang-orang. Ide Joshua langsung disetujui oleh Butet. Mereka berdua memang lebih bermusik. Tapi temanku yang satu itu jangan pernah kalian remehkan. Meski sama belia, dia sudah dipercayai untuk membuat kebaktian di gereja. Sekarang, aku membayangkannya sebagai Amadeus Mozart. Lain halnya dengan temanku Ali dan Harun.
mereka menyarankan kami untuk makan secukupnya dan tahan di kue-kue. Itu merupakan rasa maaf dan hormat kami kepada anak-anak yang kelaparan juga. Sedangkan ini menyuruh kami untuk menulis surat, mengadu kepada Tuhan dan akhirnya kami kirimkan ke tempat ratapan yang ada di Yerusalem. Aku mencari perahu untuk melayarkan semua ratapan itu. Ya, aku sudah lakukan sebisa-bisaku, semampu-mampu untuk membuat teman-temanku bangga mempunyai. Lihat, di perahu ini telah kami siapkan semuanya. Air suci dari pura, saja-saja, wisi, selimut, semuanya telah kami siapkan. Dan kami kumpulkan hari demi hari dari siapa saja yang ingin menyatakan rasa sayang dan cintanya kepada anak-anak dan kelaparan di Gaza. Aku akan melakukan perahu itu. Semoga samudera dan cakrawala yang luas menyimpannya dan menyimpannya sebagai bisikan cinta kami kepada anak-anak yang ada di Gaza. Dan Tuhan akan mengirimkan sebuah doa yang mengubahnya menjadi sebuah gelombang yang akan terdengar di seluruh lautan Mediterania. Iya, kami tahu semua usaha yang kami lakukan hanyalah setetes dari luasnya samudra penderitaan yang dirasakan oleh anak-anak di Gaza. Kami hanyalah sebagai setetes seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami tahu. Tapi itulah salah satu caranya kami, satu-satunya cara bagaimana kami menyampaikan rasa sayang dan cinta kami kepada anak-anak yang ada di Gaza. Sekarang yang sedang mati kelaparan, yang bertahan hidup dengan memakan bubur-bubur dingin dan juga piring-piringnya remuk oleh satu serpihan.
memang tidak ada. Karena pengadilan sedang itu dengan ketahuan. Roti yang tak pernah habis.